Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Silakan anak-anak boleh buka buku tema 7. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, agar anak-anak lebih bersemangat, ayo kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, kita nyanyi sama-sama ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, ayo bawa saya, kita mau belajar tema 7, indahnya keragaman budaya di negeriku. Siapkan semangatmu, berdoalah selalu. Hebat, hebat kelas 4 anakku. Bagaimana? Sudah lebih bersemangat bukan? Nah, agar anak-anak lebih memahami materi yang akan Bunda sampaikan, silahkan anak-anak simak tayangan berikut ini. Anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan berlatih menemukan gagasan pokok dari teks yang telah dibaca. Kemudian yang kedua, kita akan berlatih menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi. Apakah anak-anak sudah siap? Yuk kita simak bacaan berikut ini. Cinta Tanah Air, anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar Lomba Seni Tari Kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biren Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bunga Jumpa, dan Tarek Pukat. Namun, ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana. Namun, gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Tanpa mengesampingkan kearifan lokal, sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Setelah anak-anak menyimak bacaan, yuk kita berlatih mencari gagasan pokok dari setiap paragraf. Apakah anak-anak masih ingat apa itu gagasan pokok? Ya benar, gagasan pokok adalah ide yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Kita berlatih mencari gagasan pokok mulai dari paragraf yang pertama. Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar Lomba Seni Tari Kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biren Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik.
Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Gagasan pokok pada paragraf ini terletak pada kalimat utama yang berada di awal paragraf anak-anak, yakni Lomba Seni Tari Kreasi Nusantara. Paragraf yang kedua, kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bunga Jumpa, dan Tarik Pukat. Namun, ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni Paut Tun Sri Lanang. Gagasan pokok dari paragraf kedua ini adalah peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Paragraf ketiga, anak-anak dari Paut Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana. Namun, gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Gagasan pokok pada paragraf ketiga yakni Paut Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng dari Jawa. Paragraf keempat, kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada Paut Tun Sri Lanang. Gagasan pokok pada paragraf keempat ini yaitu pendapat pendidik Paut Tun Sri Lanang. Paragraf kelima, menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Tanpa mengesampingkan kearifan lokal, sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni. Gagasan pokok pada paragraf kelima ini yaitu anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku. Paragraf terakhir anak-anak, yakni paragraf ke-6. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Gagasan pokok pada paragraf ke-6 ini adalah manfaat lomba seni tari kreasi. Anak-anak sudah berlatih bagaimana menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi. Yuk, simak bacaan berikut ini. Alat musik garantung dari Sumatera Utara. Indonesia kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang kita. Setiap daerah memiliki kesenian khas. Begitu pula daerah Sumatera Utara. Suku bangsa Batak di Sumatera Utara memiliki seni musik yang disebut uning-uningan. Seni musik uning-uningan ini menggunakan banyak alat musik tradisional Sumatera Utara. Dari berbagai alat musik daerah, ada sebuah alat musik yang disebut garantung. Alat musik ini disukai di Sumatera Utara. Dari alat musik ini tercipta alunan melodi yang lembut. Dengan mendengarkan alunan musik ini, pikiran menjadi tenang. Oleh karena itu, banyak orang Sumatera Utara menyukainya. Alat musik garantung terbuat dari kayu. Pada alat musik ini terdapat 7 bilah kayu yang digantung di atas sebuah kotak. Kotak ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan suara atau resonator. Alat musik garantung dimainkan dengan cara dipukul. Dalam istilah Sumatera Utara, cara memukul garantung ini disebut mamalu. Untuk memainkannya, dibutuhkan 2 buah stik sebagai alat mamalu. Kedua tangan pemain masing-masing memegang 1 stik. Saat ini, alat musik garantung sering digabungkan dengan alat musik modern seperti gitar elektrik, gitar bass, keyboard, drum set, dan alat musik tiup seperti trompet, saksofon, dan trombon. Paduan alat musik tradisional dan modern ini sering dimainkan dalam pertunjukan yang bersifat hiburan serta dalam upacara adat seperti upacara pernikahan dan upacara pemakaman.
Anak-anak, kita bisa mendapatkan pengetahuan baru dari teks nonfiksi yang sudah Bunda bacakan. Berikut adalah beberapa contoh pengetahuan baru yang bisa kita ambil. Yang pertama, suku bangsa Batak di Sumatera Utara memiliki seni musik yang disebut uning-uningan. Pengetahuan baru yang kedua, salah satu alat musik yang disukai dari Sumatera Utara adalah alat musik garantung. Pengetahuan baru yang ketiga, alat musik garantung dimainkan dengan cara dipukul, dan masih banyak pengetahuan baru lainnya. Bagaimana anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah? Sudah paham bukan? Setelah ini, anak-anak mengerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dengan teliti ya. Sudah yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, bagaimana? Setelah menyimak tayangan video dari Bunda, anak-anak sudah lebih paham bukan? Jika sudah paham, silakan anak-anak mengakses tantangan atau kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Bunda berpesan anak-anak tetap jaga kesehatan dan rajin membantu orang tua di rumah. Nah, anak-anak, sekian pertemuan pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, di